tiga orang ni sebagai rasul yang mempunyai kekuatan di dalam diri sendiri, dalam hape-hape agama, taat, patuh dan rajin beribadat. Terutamanya Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seguguh besar daripadanya anak cucu menjadi rasul, menjadi nabi. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. Ayat 45 sampai 48 surah Sad sebagai kisah nabi-nabi yang Allah sebut nama mereka di dalam surah Sad seguguh-seguguh sampai sini. Lepas pada tu iaitunya kisah Nabi Adam dengan iblis yang akan disebut selepas pada ni. Allah firman di dalam ayat 45 sampai 48 ni, dan ingatkanlah peristiwa hamba-hamba kami Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq serta Nabi Yaqub. Tiga orang ni tok, anak dan cucu yang mempunyai kekuatan melaksanakan taat setianya dan pandangnya yang mendalam memahami agamanya. Allah Ta'ala puji tiga orang ni sebagai rasul yang mempunyai kekuatan di dalam diri sendiri, dalam hape-hape agama, taat, patuh dan rajin beribadat. Terutamanya Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seguguh besar daripadanya anak cucu menjadi rasul, menjadi nabi. Dalam pimpinan Ar-Rahman ada terjemuh 1532. Mulai ayat ini diceritakan pula dari ha nabi-nabi yang lain alaihimussalam masing-masing dengan sifatnya yang mulia meliputi kesabaran mereka. Walaupun cerita ataupun kisah mereka ada di dalam beberapa surah sama ada panok maupun panjang, Allah raya jadi sepitah lalu di dalam surah Sad Allah Ta'ala raya katanya mereka ini ulil aidi. Al aidi kalau terjemuh maknanya ada tangi, tak boleh terjemuh zahir-zahir. Kes ingatlah Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub yang mempunyai tangi. Apa nama orang dan orang ni ada tangi belakang, tapi tangi di sini bukan arti nok kepada zahir. Ulil aidi wal absar yang mempunyai tangi dan mata. Salah terjemuh lagu tu. Tapi maksud yang dikehendaki iaitu yang mempunyai kekuatan. Bila sebut tangi artinya kekuatan yang ada pada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kekuatan di segi siasah politik ataupun kekuatan yang ada palang pada diri dia sendiri. Kekuatan pahami, akal fikiran, tubuh badan dan sebagainya. Wal absar, al absar kalau zahir kita terjemuh maknanya ada mata, tapi bukan arti mata zahir dak. Yang mempunyai pahami agama dan tajamnya tengok satu-satu masalah. Dia memang setiap orang rasul ni dia adanya sifat fatanah. Fatanah artinya bijaksana.
yang Allah bagi kepada setiap orang rasul. Cuma rasul di zaman itu munasabah dengan zaman dia. Rasul di zaman ni munasabah di zaman dia. Ha gitu. Siapa kau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala beri kepada nabi kecerdikan, kebijaksanaan dan buat apa-apa duduk di bawah kontrol Allah Subhanahu wa Taala. Allah raya sebagai puji mereka, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sesungguhnya kami telah jadikan mereka suci bersih dengan sebab satu sifat mereka yang jiloh murni. Sifat apa tu? Sifat rasul-rasul semua. Iaitunya sifat kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi sebagai seorang rasul, dia tak tinggal tabligh. Iaitunya menyampai ajaran. Suci murni daripada hati yang tidak ada upah walaupun sikit. Tamnaing rasul pun bukan tamnaing mitok, tapi tamnaing tang-tang daripada Allah Ta'ala. Mung kena jadi rasul, mung kena jala tugas tanggungjawab siapa ajari aku kepada orang ramai. Tu dah tugas seorang rasul. Tiap-tiap orang lagu tu lah. Sama ada nama dia disebut di dalam Quran maupun tidak disebut. Alhamdulillah. Iaitu sifat sentiasa memperingati negeri akhirat. Sebab rasul ni, apa sahaja yang dia sapa ajarin kepada orang, dia tak ada suruh orang terikat dengan keduniaan banyak. Dia suruh orang terikat dengan akhirat. Serta diri dia pun memang selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada akhirat. Gapo nabi-nabi rasul-rasul sebut, dia terikat dengan Allah Ta'ala time-time 100%. Terikat dengan akhirat lebih banyak daripada dunia-dunia. Hak pasal kopeh-kopeh dunia ni, rasul pun ada kecek juga sikit-sikit, dia tak ada banyak sangat. Saya misal mudah-mudah ni, walaupun dalam ayat ni Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaakob disebut, tapi sebut ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi tidur tengah hari, qailulah. Sahabat Nabi adalah pergi jumpa dengan Nabi. Nabi bangun. Bila Nabi bangun, duduk ada bekas-bekas tikar duduk di tubuh Nabi. Nah, ini biasa orang tidur. Bila bangun pak tu, ya ada bekas-bekas tikar duduk di tangan, duduk di lengan dan tubuh dan sebagainya. Sahabat Nabi bila tengok bekas tikar yang ada di bahu, di tepi, di tangan Nabi, sahabat raya katanya, Nabi, puak-puak kita nak sepakat cari lemak tempat tidur hak sedap kepada Nabi. Nabi royak katanya, dak, aku tak ada denok lagu tu. Aku ni banding serupa dengan seorang lelaki yang duduk di dalam perjalanan ni, lepas tu getemung dengan pokok kayu di tengah-tengah padang pasir. Berteduh sebentar di bawah pokok kayu, buat bangun pak tu, pergi pula. Nak pergi di cut mai pelai tang. Bukannya nak duduk di bawah pokok kayu tu selama-lama dah. Ni Nabi buat sebagai misal diri dia sendiri katanya. Dia ni adalah orang yang duduk di dalam perjalanan ni, yang nak pergi ke sana. Bukan nak berhenti, nak sedap di bawah pokok kayu tu dah. Cuba kita gambar, katanya kita duduk atas dunia. Allah Ta'ala wui kemudahan, kemewahan kepada setengah-setengah orang. Alhamdulillah, kena syukur banyak. Tapi dia jangan lupa katanya, bukan dunia ni sebagai cutmai. Tapi dia nak pergi jauh lagi. Dia nak pergi ke akhirat. Mula-mula tempat nak pergi iaitunya kubur. Walaupun kaya setara mana pun, orang tak bawa lemak masuk dalam kubur. Nak pergi tidur sedap untuk mayat. Tak. Nak pergi ke akhirat. Itulah Nabi Muhammad SAW royak diri dia katanya. Dia ni sebagai supa dengan orang duduk di dalam perjalanan ni. Kita pun pahalah katanya. Setiap orang Nabi Rasul pun lagu tu lah.
dia duk mengajar agama kepada orang, tak ada niat katanya nak upah ke, nak go tu, nak go ni. Semua tu in ajriya illa ala Allah. Upah hai aku adalah terhenti di atas Allah Subhanahu wa taala yang nak bui balasnya. Lepas tu ingat semua kepada akhirat. Zikraddar arti di sini iaitunya ingat kepada negeri akhirat. Adar walaupun boleh terjemuh maknanya rumah pun boleh, tempat duduk pun boleh, tu adar. Tapi adar yang dimaksudkan di sini iaitunya darul akhirah, iaitunya negeri akhirat yang rasul-rasul duk sapa duk wayak kepada orang ramai. Lagu itulah wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, tu hepuji lagi. Dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Siapa ni yang tersebut? Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Jadi nabi-nabi yang terpilih. Walaupun ada di kalangan ramai-ramai rasul-rasul seperti mana yang kita tahu, rasul yang teragung ada 5 orang. Nabi Nuh. Sepatutnya Nabi Adam, tapi tak. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tapi Allah Ta'ala bubuh juga. Royak katanya, mereka ini iaitunya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Adalah apa? Di sisi kami adalah dari orang-orang pilihan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Nabi semua ni adalah Nabi kita belakang. Dan satu benda yang perlu kena beki semula pahami kita. Ada setengah-setengah orang yang duduk ceramah, yang duduk rakyat katanya, agama Islam ni mula timbulnya di bumi Arab ketika Nabi Muhammad SAW seru agama. Mula situ agama Islam. Dengar molek dah. Saya nak royak katanya, kalau siapa ceramah, siapa mengajar, siapa tulis dalam buku, dalam kitab, tak kena lagu tu. Sebab Islam ni adalah agama Allah yang dia beri kepada manusia yang pertama lagi, iaitu Adam alaihi salam. Sampai ke akhir dunia. Bukan arti Islam ni mula timbul di zaman Nabi Muhammad. Semua rasul, semua nabi duk seru kepada Islam belaka. Bukan arti katanya bon zaman Nabi Musa tu sasana yiu pen sasana ti tuk tong ti sut, mai chai. Bukan di zaman Nabi Isa, oh pra Yesu duk semua apa duk seru agama. Agama Kristian pen sasana ti tuk tong nai samai nan, mai chai. Agama Islam belaka, semua rasul-rasul dan nabi-nabi pakat sebut dan seru manusia suruh mengucap la ilaha illallah belaka. Cuma dalam bahasa yang tak serupa. Tapi berakidah, akidah sah belaka. Suruh berakidah, akidah berimeh kepada Allah. Bersyariat dengan syariat Allah. Itu cara dia. Prak semula dah, kalau dia orang duk faham silap ha-ha agama ni, prak semula, beki semula, pahami, pun jadi betul. Jangan duk sebar, jangan duk royak katanya Islam ni timur 1400 pergi malam. Ket kunti, Arabia, bukan, bukan, bukan. Hak tu tak kena tu. Kalau dia duk sebar, duk royak macam tu. Nah. Habis situ, tu hai royak lagi. Ayat yang ke-48 sebagai akhir untuk kisah ni. Wadhkur Ismaila wal yas'a wa dhal kifl. 3 orang pula rasul. Daripada anak cucu Nabi Ibrahim ni, iaitunya, dan ingatkanlah peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa. Sebut sikit ya dalam Quran. Sebut hanya nama ya. Kalau Nabi Ismail tu ada juga sebut. Sebut kisah dia dengan bapak dia ketika bina Kaabah, ketika dia disembelih. Ha, tu ada kisah-kisah
Sebab tu nabi-nabi, rasul-rasul di dalam Quran ni ada hak panjang cerita dia, ada hak pendek. Sengah-sengah nabi disebut hanya nama. Seperti dua orang nabi yang ada di dalam ayat ni. Sebut tiga tapi dua hak pendek ya cerita dia, iaitu Ilyas dan serta Nabi Zulkifli. Sebut nama tapi tidak disebut dengan secara detail panjang cerita dia, kisah dia. Lepas tu bila kita rujuk kepada kitab-kitab Qisasul Anbiya, kita akan boleh tengok katanya nama rasul setengah-setengah ni hanya disebut kisah dia apa sikit yang disebut, tidak panjang lebar gotu-gotu ni tak ada. Tapi mulia, memang tetap mulia setiap orang rasul. Cuma darajat tinggi, darajat pertengah, wallahualam, hak tu Allah lah yang lebih mengetahui segala-galanya. Tuhan puji kan, wa kullum minal akhyar, dan mereka masing-masing adalah dari orang-orang yang sebaik-baiknya. Al-akhyar maknanya orang yang terpilih. Terpilih lagi mana? Nabi Ismail pasang dia. Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail ajar anak bini dia, keluarga dia supaya bersolat, mengeluarkan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia, iaitu Nabi Ismail, di sisi Tuhannya, iaitu di sisi Allah, adalah seorang rasul yang diredai. Nah, tengok. Supaya juga dengan Nabi Zulkifli, Nabi Ilyas, yang Allah Ta'ala hanya sebut nama-nama saja beberapa kali di dalam Quran, tapi tidak detail, tidak panjang kisah hidup mereka. Tapi kita percaya bahawa setiap orang rasul dan nabi adanya kelebihan masing-masing. Dan hijau tugas tanggungjawab adalah gi kepada jalan tular belaka. Seru ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang puak-puak dia royak kepada orang ramai pada waktu tu, hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jauhilah daripada semua taghut. Semua benda-benda lain daripada Allah dia panggil taghut belaka. Itulah dasar akidah, dasar iman, dasar pegangan semua tiap-tiap orang rasul. Maka kita pun fabi hudahu muqtadi, yang Allah royak di dalam Quran, petunjuk yang Allah Taala beri kepada nabi-nabi, rasul-rasul semua, hendaklah mengikut, mengambil. Maka kita duk ambil ajaran rasul, ajaran nabi belaka ni jalan dalam hidup kita. Walaupun kita setengah-setengah orang yang katanya Nabi Zulkifli, nabi zaman dulu, bukan zaman, bukan nabi kita, salah juga sebut lagu tu. Nabi kita belaka, Nabi Musa nabi kita, Nabi Ilyas nabi kita, Nabi Idris nabi kita, bahkan Nabi Adam pun nabi kita juga. Itulah dah. Insya-Allah apa yang saya baca saat ni ayat 45 sampai 48 sebagai satu pengajaran kepada kita. Lepas tu saya minta cuti 2 hari dah. Esok hari Khamis dan hari Jumaat. Kemungkinan kita mari sambung semula pada hari Sabtu, pagi hari Sabtu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.